Jadi jangan lupa follow foto kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang tim pelatih masih terus menantikan kehadiran wajah pemain baru. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Pemain baru nampaknya masih dibutuhkan oleh Roberto Carlos Mario Gomez untuk menambah kekuatan PRC Bandung, namun hingga saat ini manajemen masih terus berupaya mendatangkan pemain anyar tersebut. Untuk pemain baru kita sudah berbicara kemarin. Kita sekarang fokus yang ada di sini dulu. Nanti keputusan itu dari mana kita belum tahu. Kita tunggu dari manajemen, ucap Soler kepada awak media. Meski begitu, asisten pelatih kelahiran Argentina tersebut masih menunggu kedatangan pemain baru. Yang pasti kita masih menunggu mereka. Mereka adalah pemain asing, bebernya kepada awak media. Bahkan menurut asisten pelatih Persib Bandung, Fernando Soler, pihaknya sempat ditawarkan oleh salah satu agen pemain terkait Maung Bandung masih membutuhkan pemain di posisi menyerang. Kita sekarang cari striker. Benar itu, kita cari striker. Sampai ada orang Australia menelepon saya bertanya kita butuh striker. Saya jawab, ya kita perlu striker, ungkapnya kepada awak media. Selain itu, mantan pemain Persibaya Surabaya ini pun tak menampik masih membutuhkan pemain di berbagai posisi. Untuk pemain tengah, kita masih cari pemain lokal. Seperti belakang masih pemain lokal, tidak tahu bisa main atau tidak, tapi kita lihat kondisi mereka, tukasnya kepada awak media. Nah itu dia Bobotoh, berita tentang tim pelatih masih terus menantikan kehadiran wajah pemain baru untuk Persib Bandung di Liga 1 2018 ini. Dan semoga saja Persib Bandung mengarungi Liga 1 2018 ini tanpa kendala dan kita keluar sebagai juara. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Bobotoh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.